Esi Askaus, Ustaz Abdul Somad, serius saya mau tanya, saat ini sedekah bolehkah diniatkan untuk minta sesuatu pada Allah? Contohnya saya sakit, saya sedekah, sakit nih, sedekah. Lalu orang lain ini sedekah pada orang lain niatnya supaya sembuh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, berdoalah kepada Allah dengan wasilah. Ya Allah, aku mohon kepada engkau sembuhkan aku ya Allah berkat sedekahku kepada anak yatim tadi. Ya Allah, sehatkanlah ibuku ya Allah berkat sedekahku pada fakir miskin tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah, berwasilah dengan amalan-amalan. Boleh, silakan. Sedekah pada anak yatim habis doa. Dalilnya mana? Enak aja ngomong. Mana dalilnya? Ketika ada tiga orang terjebak di dalam gua, salah satunya berdoa, "Ya Allah, aku pernah punya pembantu, lalu pembantuku itu tidak mengambil gajinya, lalu gajinya aku belikan kambing, kambingnya beranak pinak, suatu hari dia datang dan aku panggil dia, 'Hei pembantu, kau dulu yang tidak mengambil gajimu, gajimu sudah kubelikan kambing, ambil kambing-kambingmu ini semuanya, ambil semuanya.'" Setelah itu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau memanglah sedekahku itu dapat menolong, bukakanlah pintu gua ini." Terbuka pintu gua. Hadis riwayat Bukhari tentang orang yang terjebak berdoa kepada Allah mohon dengan sedekah. Wallahu a'lam bishawab.